Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips atau cara membersihkan paru-paru dalam 2 hari ya teman-teman. Ini di sini saya menggunakan 2 buah wortel. Langsung aja wortelnya kita iris kecil-kecil ya teman-teman. Kita potong kecil-kecil. Dengan menggunakan wortel ini sangat bagus sekali untuk membersihkan paru-paru kita ya teman-teman. Apalagi bagi pria yang merokok keras, sangat bagus mengkonsumsi ini. Hasilnya teman-teman. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam blender. Di sini kita juga bisa tambahkan sedikit air ya. Udah. Kemudian kita tutup. Lalu kita blender ya. Masukkan ke dalam gelas ya teman-teman. Oke, ini udah jadi minuman untuk membersihkan paru-paru kita. Udah siap untuk dikonsumsi. Ini bisa dibilang adalah jus wortel ya. Tapi di sini kita tidak menggunakan pemanis karena ini untuk pengobatan ya teman-teman. Ini baik dikonsumsi bagi kalian yang perokok berat ataupun kalian yang sudah berhenti merokok ingin membersihkan paru-parunya hanya dengan menggunakan atau dengan mengkonsumsi ramuan ini bisa membersihkan paru-paru kalian ya. Ini dikonsumsi 3 kali sehari ya teman-teman. Jika kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus, maka kalian dapat meminum ramuan ini secara rutin dan teratur ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk membangun channel aku lebih baik lagi, silakan kalian mengklik tombol subscriber dan bunyikan lonceng notifikasinya. Agar kalianlah yang pertama kali mengetahui video terbaru dari channel saya ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah.